topik untuk debate competition kali ini adalah penolakan terhadap kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dinilai terlalu tergesa-gesa. Kenapa? Karena penyusunan kurikulum 2013 tidak didasarkan pada standarisasi yang jelas. Dari laporan BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum 2013 tidak berdasarkan riset yang secara menyeluruh, bahkan evaluasi terhadap KTSP yang membuktikan bahwa KTSP mengalami kegagalan itu sama sekali tidak ada. Bahwa KTSP uji evaluasi tidak terbukti ada yang gagal. Dalam draft kurikulum 2013, bahwa banyak kelemahan KTSP yang sudah menjadi pemicu bahwa kurikulum 2013 harus diproduksi. Kelemahan KTSP yang lainnya adalah multitafsir, sehingga sekolah-sekolah dibiarkan untuk membuat silabus sendiri, di mana hal ini tidak akan menghasilkan output yang sama untuk dapat membentuk kompetensi siswa di tingkat sekolah dasar. Dan banyak berita yang menyebutkan bahwa kurikulum 2013 hanya dipersiapkan 6 bulan. Padahal kurikulum itu dipakai selama 3-10 tahun. Dan masalahnya di sini adalah para tenaga pendidik di Indonesia kurang mendapat pelatihan. Guru-guru yang ada di seluruh Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk membuat kurikulum yang sederajat. Istilahnya mereka setara. Berdasarkan riset dari European Scientific Journal, itu menyatakan bahwa murid yang belajar 2 hari dalam seminggu itu lebih memiliki prestasi lebih banyak daripada siswa yang bersekolah dari Senin sampai hari Sabtu. Saya ingin bertanya, apakah 2 hari yang dilakukan percobaannya di luar negeri itu sudah dilakukan di Indonesia? Kita tidak bisa melabel, tidak bisa melakukan stereotip dengan anak-anak di luar negeri, dengan anak-anak di Indonesia. Untuk kompetensi dasar itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kenapa silabus itu tidak disamakan? Karena keadaan tiap-tiap masyarakat itu berbeda-beda. Kita melihat sekarang, kalau semisal kebijakan-kebijakan sebelumnya, KTSP 2006 yang memberikan otonomi ke sekolah-sekolah untuk menerapkan silabus, untuk menetapkan kurikulum, itu sangat tidak efektif menurut kami, kawan. Kita melihat di berbagai daerah, sudah sepantasnya pemerintah menciptakan sebuah regulasi yang mengatur pemerataan sistem pendidikan nasional. Dengan mewujudkan sistem pendidikan yang satu, maka cita-cita bangsa akan tercapai. Di sini saya akan menegaskan kembali, banyak sekali pelanggaran aturan yang terjadi di kurikulum 2013. Dari contoh simpelnya tadi sudah disebutkan bahwa ada undang-undang yang telah menyatakan harus ada 10 mata pelajaran dan itu menyalahi undang-undang tersebut. Di dalam kurikulum ini sudah dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pendidiknya memberikan pendidikan dengan cara membebaskan siswanya untuk berkreasi, bukan malah gurunya yang berkreasi. Kurikulum 2013 sistemnya lebih saintis, jadi siswanya lebih dibebaskan untuk berkreativitas sesuai dengan ilmu yang sedang ditekuni. Bangsa kita dari dulu terbiasa dengan menghafal. Bayangkan anak kelas 1 harus ujian menghafal. Jadi kalau kita tidak membiarkan mereka untuk lebih kreatif, mereka akan selamanya menjadi individu yang penghafal. Kita menolak dengan tegas adanya kurikulum 2013. Karena apa? Karena di sini pemerintah terkesan dan pemerintah merasa menghalalkan segala cara untuk melegalkan sebuah kurikulum yang baru. Nah, di sini sudah jelas bahwa pemerintah seharusnya, walaupun dia harus mengejar dinamika, kita punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Ini yang pertama menjadi tidak setuju. Kemudian adalah tidak adanya riset yang jelas di Indonesia. Tadi tim Citarum mengatakan bahwa ada riset 2 hari itu lebih baik daripada belajar seminggu. Tapi itu di luar negeri. Di Indonesia bisa apa enggak? Tidak ada riset. Jadi argumen tadi tidak bisa diterima. Kami tetap mendukung kurikulum 2013. Mengapa? Kami terkotak-kotak seperti kata tim Pro tadi. Ini hal yang membuat Indonesia tidak bisa maju. Karena mereka hanya membuat silabus yang sesuai dengan IR mereka. Jadi inilah, maka daripada itu kurikulum 2013 harus disamakan standarnya agar output dari siswa tersebut bisa sama baik orang-orang yang di daerah tertinggal maupun orang-orang yang di daerah kota. Menurut saya ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mengapa? Karena kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Pemenangnya adalah Citarum. Yeah.